Oke guys, di belakang sudah ada teman saya yang lagi main ke tempat saya ya. Penasaran, saya tuh penasaran apa aja sih barang yang dipakai hari ini. Biar sobat semua nggak penasaran, mari kita outfit bareng-bareng guys. Oke, mari. Halo mas. Halo. Halo, piye kabare mas? Sehat aja. Oh, wong Jawa mas? Oh, wong Jawa guys, ini orang Jawa guys. Oke, ngomong-ngomong, masnya namanya siapa mas? Kim Jong Sun. Kim Jong Sun, oke. Ini dari mana mas? Jowo guys, oke sekarang coba kita outfit ya guys ya. Oke mas, bisa minta waktunya nggak sebentar mas? Boleh minta waktunya sebentar mas? Boleh. Oke, saya mau buat konten YouTube saya untuk outfit ya mas ya. Boleh saya review mas ya? Gimana mas? Langsung saja. Oke guys, langsung saja kita outfit ya guys ya. Oke mas, dari topi mas, topinya sebentar bisa tahu mereknya apa mas? Topinya mereknya jeans, mereknya topinya jeans guys, jeans. Oke, harganya berapa mas harga? Harganya ini 30 ringgit. 30 ringgit, oke guys, topinya saja tuh 30 ringgit guys, itu kalau uang Malaysia kurang lebih 100 ribuan guys, lebih guys. Oh, sorry. Oh, maksudnya kalau dirupiahkan ya, mereka kan orang Indonesia, kita lagi di Malaysia maksudnya. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 100 ringgit. 100 ribu guys, 30 ringgit guys. Oke. Sekarang lanjut ke bawah guys. Baju mas. Baju 35 Jasco. Gatoon. Oh, 35 Jasco guys. Dia mesti di Padini nih belinya guys. Padini guys. Oke, bajunya 35. Jadi mungkin dalam 150-an guys ya. Oke, sekarang itu apa mas? Itu oh bukan ya. Oke, sekarang kita turun lagi ke jam tangan guys. Jam tangan G-Shock. Harganya berapa mas? 250 ringgit. Jamnya guys, 250 ringgit guys. G-Shock guys. Bukan kaleng-kaleng. Jadi harganya kalau dirupiahkan berapa mas kiranya ya? 800 ribu guys. Wah keren guys ya. Lihat aja orangnya keren kayak gini guys. Jamnya mahal. Oke, ngomong-ngomong rokok. Rokoknya rokok Indonesia guys. LA harganya 5 ringgit. Uang Malaysia orang Indonesia ya 25 ribu. Oke, sekarang kita review di badan dulunya guys ya. Oke mas, sepatunya mas, ngomong-ngomong sepatunya mereknya Bata, beli di Bata. Wah Bata guys, sepatunya mereknya Bata. Harganya berapa mas? 100 lebih ya mas? 130 ringgit guys. So Bata. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih 350. Berapa mas? 350-an guys. Oke, sekarang kendaraannya guys ya. Sekarang alat kendaraannya mas. Ya ini guys. Ini kalau di Indonesia Jupiter MX guys. MX ya mas? MX. Tapi ini versi Malaysia namanya LC guys. Ini belinya cash guys. Beli cash, dia nggak ngutang. Dia tuh orangnya kaya sih. Ini nggak ngutang. Berapa mas harga motornya mas? Murah. Murah itu berapa ya? 3.000 mas? 38 guys, motornya 3.800 guys. Itu kalau uang Indonesia itu dalam 10 jutaan lebih guys ya. 10 juta lebih. Jadi sobat semua, ini orang Indonesia di Malaysia gayanya dari atas sampai bawah sampai kendaraan. Kalau dinilai totalnya berapa mas? Topi tadi 30 ringgit ya, baju 35,
Terus jam 250, sepatunya 175, 30. Oh, celananya mas, celananya merek apa nih mas? Levi's ya? Levi's ya? Ini celananya Slim Fit guys. Slim Fit Levi's guys, ini harganya 200. 200 mas? 70 ringgit. Oh, 70 ringgit. Ini grade mas, ini grade, ini bukan nula, bukan kaleng-kaleng juga. Oke, jadi kalau di total-total dijumlah ya nanti. Oh ya wes, nanti totalnya kita di ser, apa ditulis di deskripsi aja mas ya. Oke, sampai di sini dulu untuk sobat yang suka video-video outfit kayak gini, jangan lupa subscribe dan komen-komen di bawah guys, like juga. Oke, penasaran dengan land apa channelnya yang di belakang, mampir aja di Mata Suara guys ya. Nanti, nah nanti saya sertakan linknya juga Instagramnya guys. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ayo, yuk.